المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lagi biar semangat. Allah yang menjawab salam, saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Laki ini boten kawin malih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'lini mahabbataka wa ma'rifataka wa ihsanaka wa ghufranaka wa dhikrubi. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim. Raditu billahi rabba wa bil-islami dina wa bil-muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, nas'aluka taysiri fi kulli asir, fa inna taysiri fi kulli asir alaika sahlan yasir. Allahumma qadi hajati wa hajatina al-muhtajin, wa balik umuradana wa umuradal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan li sahibi hadhihi niyyah bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka safa'ata wal karamata wal barakata bikaramati wa bihaqqi suratul fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul Mukarram, yang saya cinta, yang saya banggakan, orang tua kami, guru kami dari Sadasari Paneglang Banten, beliau alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan Allah berkahi rezekinya dan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Juga yang saya muliakan guru-guru kami yang hadir di tempat yang mulia ini, ta'ziman wa takriman. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Tidak kami sebut satu persatu. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, berikan keberkahan, amin, diberikan kemuliaan, dan diberikan anak yang waladun soleh dan soleh. Juga yang kami muliakan seluruh Dewan Asatidz wal Asatidzah, wabil khusus kepada panitia penyelenggara wisudawan wisudawati tahfidzul Quran dan qiraatul kutub yang kesatu, dari awal sampai hari ini berjuang tidak mengenal lelah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesabaran dan Allah Ta'ala berikan kekuatan iman Islamnya, dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Juga yang kami cintai, kami sayangi, anak-anakku yang baru saja diwisuda, mudah-mudahan anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat,
dan mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Juga wabil khusus kepada seluruh wali murid atau wali santri dan tamu undangan yang kami cintai, kami banggakan. Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini masih diberikan nikmat oleh Allah. Dengan semakin banyak mensyukuri nikmat Allah yang diberikannya, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat yang kepada kita semuanya. Dan barang siapa yang mengkufuri, yang tidak mensyukuri nikmatnya, Allah akan mengazab di dunia dan di akhirat. Lautan dijadikan sebagai tintanya, gunung dan pohon dijadikan sebagai penanya. La tuhsuha, tidak akan terhitung wahai saudara-saudaraku semuanya. Apalagi yang barusan anak-anak kita yang sangat luar biasa mempunyai prestasi yang sangat tinggi, tidak semua orang mampu yang bisa menghafal Quran dan kitab, yang bisa mengamalkannya mudah-mudahan kelak dari sekarang sampai akhir zaman. Perlu kita syukuri, perlu kita doa, kita dorong, berikan motivasi agar anak-anak kita ini jangan sampai sekedar menghafal dan bisa mengamalkan dan mengimplementasikan nanti di sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya kita semua sampai akhir zaman, insyaallah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak yang berbahagia, Pondok Pesantren Al-Hidayah mimpi dengan begitu punya cita-cita agar anak-anak bangsa ini tidak cukup mengenal dengan pendidikan ilmu, tetapi bagaimana anak-anak ini bisa mengamalkan ilmu umumnya dengan pendidikan-pendidikan agama yang pokok. Tentunya ibu bapak yang kami hormati, dengan perjalanan waktu kami dengan guru-guru yang ada di Al-Hidayah ini berusaha berjuang di samping pendidikan formal, lulusan-lulusan Al-Hidayah yang mempunyai prestasi di bidang agama yang pokok, khususnya di Al-Hidayah di Pondok Pesantren mempunyai program yaitu Tahfidzul Quran dan Qiraatul Kutub. Ini program yang pertama sudah bisa menseleksi seluruh para ustaz dan ustadahnya bagaimana anak-anak menghafal Al-Quran dengan cepat dan kitab dengan cepat. Mohon maaf ibu bapak yang berbahagia, kalau anaknya hari ini tidak diwisuda, bukan berarti anak bapak dan ibu tidak ada kesempatan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ayo kita doakan dan kita dorong bahwa anak-anak ibu juga mampu, akan lebih mampu yang duduk di depan ibu-ibu ini. Kenapa ibu bapak? Ayo dengan doa yang tulus di keheningan malam seperempat malam mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita ini tumbuh besar mempunyai bekal agama yang kokoh. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ibu bapak yang berbahagia, tidak terasa kegiatan di Al-Hidayah ini baru kemarin ya Bu ya, kumpul di sini kalau nggak salah baru 4 bulan 5 bulan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dengan prestasi anak-anak kita pada hari ini, bisa bersilaturahmi juga dengan keluarganya dan orang tuanya, dan para tokoh-tokoh agama bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini bukti dengan kehadiran para guru-guru kami, dengan para tokoh-tokoh agama, ini bukti mendoakan anak-anak kita. Satu doa kiai, 1000 rahmat Allah turunkan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau 10 kiai, tokoh ulama, tokoh agama yang hadir, berapa 1000 rahmat Allah, keberkahan Allah yang diberikan kepada kita. Amin.
kami, ya Allah ya Rabbal. Maka lah ibu akik adab para ulama, akik adab para ustaz, akik adab para kiai. Hari kesengsara diminta doa ke kiai. Nges menang beres, beres 14. Jadi jam kiai mulai jam lalu orang. Jam kiai ustaz mulai jam mantan. Aman ke pacar, kaya mantan. Ke ustaz tau lah. Wih ke pendak di pasar ke lewas bahaya. Anak ustaz tidak kaya. Ini serang memiliki membuatnya. Dengan itu kami mengajak kepada seluruh yang hadir para khususnya wali murid. Ayo kita doakan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Optimis tahun depan akan lebih baik dan lebih banyak menghafal tafsir dan qiraatul itu. Tepuk tangan. Setelah tepuk tangan ke lantar ke tangan doang ya, ya. Terus orang serius-serius tegang di hati semua. Tenang bertenang. Alhamdulillah kehadiran jemaah kita dari Ana, Ustaz TV, hadiran dari Melimpi dan tokoh-tokoh dari Kreo Jaha. Alhamdulillah hadir seperti yang terakhir. Dengan wasilah anda silaturahmi, wasilah anak-anak kita ini. Alhamdulillah sudah ketemu semua. Ibu bapak yang berbahagia, Pondok Pesantren Al-Hidayah di samping mencetak regenerasi Al-Qur'an, mencetak regenerasi yang ahli kita, yang nanti ini akan menjadi punggung tolak ukur keluarga, yang bisa mendoakan, yang bisa nanti mengayomi, yang bisa nanti menjadi penyejuk, yang bisa nanti untuk membawa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal. Jangan takut, jangan rugi anak kita menghafal Pak Raka Srakan. Gundik Ustaz anak kita di Pondok Al-Hidayah. Gatel terus Ustaz anak saya di Pesantren Al-Hidayah. Jangan di Al-Hidayah di tempat menggundik. Insya Allah, karena di dalam tubuh kita banyak dosa. Di dalam tubuh kita ini banyak maksiat. Dengan menghafal Al-Quran, dengan mengaji, di situ dosa-dosa kita dikeluarkan sedikit demi sedikit. Amin ya Rabbal. Tenang bu, jangan merongos-merongos. Rabe sudah disiapkan. Tenang. Hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, ke depan Pondok Pesantren Al-Hidayah sudah mempunyai target bagaimana santri-santri Al-Hidayah di samping juga pinter IT, di samping juga pinter matematikanya, di samping juga pinter dakwahnya, tapi dia menghafal kita dan menghafal Al-Qur'an. Hebat enggak, Bu? Hebat enggak, Bu? Setuju enggak, Bu? Setuju enggak, Bu? Ini wong wis setuju. Ustaz mawon bengi ora turu ora setuju gancang ben. Insya, saya yakin impian para guru-guru sama seperti impiannya ibu-ibu yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Sekali lagi, ibu bapak jangan kecil hati kalau anaknya kesempatan ini belum diwisuda. Insya Allah syahadah dan sertifikat itu akan bisa dimanfaatkan dan sudah diresmikan oleh Kementerian Agama Kabupaten sampai pusat. Dan insya Allah penghafal tafsir Quran dan penghafal kitab akan ada jaminan oleh pemerintah. Beasiswa ada jaminan oleh pemerintah. Kuliah beasiswa S1, S2 terus sampai S3. Dengan prestasi akan membahagiakan keluarga. Sudah berapa ribu program pemerintah dengan tafsir Quran. Kita doakan anak-anak ibu nanti semua lulus dari daya mendapat beasiswa semuanya kuliahnya. Jangan sekedar menghafal lalu di rumah langsung dikawin akan, Bu. Suruh belajar dulu. Tuntaskan belajar. Tuntaskan hafal. Nah, kalau kamu hafal 30 juz kebo di dunia udah kita. Lamun anakku hafal Al-Quran, tak gawe akan kita pondok jadi guru. Lamun anak kita hafal kitab, insya Allah gratis kawinnya. Lamun anak kita hafal, insya Allah belah dada ibunya. Diberi
perangsang. Apa-apa amat sih. Kata dia pun mau ngadep di dapur. Nah ini ya. Kongan di dapur, ngadep di dapur. Ibu bapak yang terhormat, jangan pesimis hidup kita ini. Walau hidup di kampung, pola pikirnya kita di sana. Indonesia ini sudah merdeka 74 tahun. Orang luar yang selalu Indonesia ini bagaimana supaya hancur, hancur, hancur. Akidahnya diadu domba, imannya diadu domba. Inilah pejuang-pejuang nanti yang bisa menjaga NKRI. Ini pejuang-pejuang yang nanti bisa akan mengumbar. Amin ya Allah ya Rabbal. Masih muda ya Ustaz, semangat. 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 Insya Allah. Terus dong. Ya terus Ibu, kita menganggap saja. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa Pondok Pesantren Al-Hidayah sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Bulan April nanti juga ada wisuda lagi Ibu Bapak, perlu diketahui. Wisuda lulusan kelas 3 SMP dan SMA. Mudah-mudahan kita akan lulus semuanya. Setiap hari berpikir besok bagaimana anak kita bisa nanti bisa makan. Setelah wisuda nanti kita ada kegiatan perpulangan hanya 4 hari Ibu Bapak. Setelah perpulangan kita anak-anak ini akan dipersiapkan ujian pesantren. Kitabnya, imlanya, bab sholatnya, terus apa namanya doa-doanya, semuanya akan dites anak-anak ibu ini di pondok ini. Makanya saya titip pesan kepada ibu bapak aja mikir balik ke anak kita tahu tak kapan balik ke. Doakan anak kita ini. Nanti juga ada waktunya kalau pulang. Tanggal 20 akan perpulangan besok di si Pak Ustaz, hari ini aja si Pak Ustaz. Ayo. Diatur-ngatur lu ini pusing ya. Tangan Indonesia diacak lu kasih ngatur. Ma anaknya pengen disiplin tapi gak apa-apa aja gak mau disiplin. Santri Aida yang disiplin semuanya gak ada satu pun. Diserang itu berdiserang. Serang tuh. Setelah tanggal 26 anak-anak kita ini akan diuji kompetensi. Sampai tanggal 30 orang-orang silahkan tahun baru. Sangat al-hidayah yudhikir Allah. La ilaha illallah. 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 Tuhan. Hebat ke bu? Ketika kelima la ilaha illallah. Setan patahnya meter mental ya bu. Hadirin yang berbahagia. Ketika sekolah-sekolah yang diumum libur, kita di sini di kegiatan ada kegiatan. Ketika orang-orang masuk sekolah, kita akan represi. Jaroh, pemakam Tuan Syekh Sultan Hasanuddin. Kita jaroh nanti ke Habib, ke Tanjung Priok. Kita jaroh ke Bogor. Kita jaroh nanti ke Arifilah, Mama. Anak-anak kita ini dibimbing biar mengenang. Oleh karena itu kita dukung. Karunia bu, nggak sekali-kali refreshi. Ulang ibu nabai nonton TV refreshi di rumah anak dan refreshi. Doa aku, dia udah refreshi. Udah di pondok jalan-jalan. Pusing tentu. Astagfirullahaladzim. Doa aku. Dan seberang segitu mah. Dibanding anak-anak ibu tertarik ke waktu menghafal, menghafal, menghafal. Sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tahu. Pak Ustaz mungkin. Lagi ngising pun dipotong kok. Lagi nguyuh langsung dipotong. Santriwan santriwati yang berbahagia. Kalah lagi tidur ke mimpi. Wih Pak Ustaz mungkin. Iyum Pak. Hebat santri akhirnya. Hadirin yang berbahagia. Ini bukan sambutan. Memotivasi agar ibu lebih positif berpikir. Jangan takut. Ajak tetangga-tetangga ibu, saudara-saudara ibu, anak di pondok. Bahaya kalau anak-anak kita enggak mau ngaji. Enggak sih ibu bapak tidak ngaji, anak tidak ngaji. 11-12, es cendol ibu bapak. Lama
حضرنا